Kembali lagi di Dista Gaming Channel. Kali ini aku akan bermain Sakura School Simulator. Siapa yang teman-teman di sini main Sakura juga? Ayo acungin tangannya. Oke guys, jadi di sini aku mau buat adain my life jadi cewek populer seharian. Nah, di sini abis ini aku mau siap-siap mandi dulu ya guys, karena aku barusan bangun tidur dan aku tuh mimpi buruk guys. Tadi tuh aku mimpi lagi ada yang minta tanda tangan gitu dari fans aku, terus tiba-tiba ada biasalah haters nimpuk kepala aku pakai batu. Aduh, berasanya tuh sampai sini guys. Aku mau mandi dulu dah. Kebanyakan ngoceh. Sekarang aku mau pergi cuci muka dulu. Aduh guys, ini skincare aku sudah habis. Wah, macam mana nih? Sudahlah, sekalian nanti aku mau belanja bulanan dan aku mau luluran dulu ya guys ya. Kalian tidak boleh ngintip, oke? Oke guys, karena hari ini hari spesial, aku mau pakai baju yang spesial juga guys. Gak mungkin dong aku pakai baju ini. Menurut kalian aku lebih cocok pakai ini? Tapi ini terlalu berlebihan ya sih guys, nanti aku dikira Cinderella kabur lagi. Atau pakai ini party dress, tapi kayak lagi ini gak sih, terlalu berlebihan ya guys ya. Atau pakai ini nih, kayak anim gitu guys. Ini tuh kayak mirip sekolah yang di anim gitu gak sih guys. Oke guys, aku butuh saran dari kalian. Aku mending pakai baju ini atau pakai baju ini biasa aja yang kayak tadi, atau ini guys yang lebih simpel. Aku lebih suka ini sih. Dan sekarang aku mau nambahin aksesoris aku, dan di sini aku mau ubah rambut aku biar jadi kayak anim beneran guys. Rambut pendek kurang cantik ya guys ya. Aku mau pakai rambut ini nih. Nah, aku mau ubah warna rambutnya dulu jadi warna pink. Menurut kalian gimana? Kalian pakai warna pink gitu aja gak sih guys? Atau warna merah? Aku mau warna hitam aja gak sih? Warna pink aja deh. Dan aku mau ganti bajunya ya guys, baju yang serba warna pink. Wow, ini bajunya cantik sekali. Dan aku mau ganti bajunya jadi warna pink. Nah, ini juga di material duanya kita ganti warna pink. Wih, pinknya kita bedain aja dikit ya guys ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang aku sudah serba warna pink. Oke guys, jadi aku mau pergi ke mall. Nah, naik mobil aku. Nah, aku udah nyiapin mobil aku dan sekarang aku mau nyetir dulu ya guys ya. Nyew, ini mobil mahal guys, mobilnya pakai listrik. Hampir aja menabrak guys. Aduh, ini tuh bisa autopilot tau guys. Cuma hari ini aku mau nyetir sendiri guys. Kita harus pelan-pelan ya guys, karena ini mobil mahal, harganya 1 jetong. 1 jetong alias 1 triliun guys. Maklum, biasa disupirin, terus tiba-tiba aku nyetir sendiri agak kagok ya guys ya. Wow. Aduh guys, aku malah nyungsep. Gimana ini? Aku nggak handal naik mobil. Sudahlah, aku mending jalan kaki aja. Bagaimana nih? Aku harus telepon papi sepertinya. Nanti aku mau telepon papi biar dibeliin mobil baru lagi. Soalnya mobil baru aku udah lecet dan nyungsep di pantai guys. Ya udah deh, nih rezeki buat orang lain. Aku mending jalan kaki aja lah. Apa aku telepon supir aku ya? Waduh, gawat. Aku lupa hari ini kan aku ada janjian sama teman aku. Untung aja aku inget. Aku nungguin dia aja lah di sini. Nungguin aku nih sebentar ya, Dista. Aku agak telat. Aduh. Weh. Aku udah keren belum sih naik motor ini? Nih, nah ini nih, pip. Mana ya Dista ya? Itu dia orangnya. Hai, kamu kemana aja? Lama banget, Asep. Iya, mobil telat. Aku habis pulang sekolah tadi. Hah?
sekolah? Emangnya masih zaman sekolah? Masih dong, emangnya kamu gak sekolah hari ini? Aku hari ini libur sih. Emangnya kamu masuk? Emangnya hari ini tanggal merah? Iya, Asep, bisa-bisanya kamu masuk sekolah. Tapi tadi aku belajar kok. Cengit aku ini tanggal merah kok. Yaudah deh, lupain. Udahlah, lupain. Gimana, kita jadi mau ke kafe gak? Jadi dong Asep, aku udah nungguin kamu deh tadi. Kamu kesini tadi naik apa? Aku sih tadi bawa mobil, cuma tadi mobil aku nyungsep. Hah? Nyungsep? Kok bisa? Gak tahu, aku biasa gak nyetil, jadinya mobil aku nyungsep deh. Terus gimana? Kamu ada yang luka gak? Gak, aku aman-aman Asep. Yaudah yuk, kita masuk yuk. Kamu mau beli yang mana? Kamu pesan aja nanti biar aku yang bayar. Serius nih Asep, aku pesan yang banyak gak apa-apa nih? Iya gak apa-apa, biar kamu kenyang. Oke deh, kamu mau pesan apa nih? Di sini ada banyak banget menunya. Aku pesannya sama aja ya kayak kamu. Ah kamu, sering banget nyamain-nyamain aku. Kamu pesan yang beda dong, biar aku bisa cobain yang lain. Ya udah deh, aku pesen kopi aja. Ya, masa kopi doang sih? Makanan lah sekalian. Ya udah deh, aku black coffee satu. Aku pesen matcha aja dulu deh. Aku seneng banget. Gimana? Punya kamu enak gak? Enak-enak, kamu mau nyobain gak? Coba-coba, aku mau nyobain dong punya kamu. Wow, kelihatannya punyamu enak. Kamu kenapa natap-natap aku kayak gitu? Gak apa-apa, hari ini kamu cantik banget. Kemana aja kamu baru nyadar? Apa aku salah ngomong ya? Udahlah, aku mau keluar. Aku apa salah ngomong ya? Dista, kamu marah sama aku. Kamu mau gak temanin aku? Kemana? Ada deh, pokoknya kamu ikut aja. Yaudah deh, aku hari ini bawa motor, gak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi panas banget kayak si hari ini. Ya gimana? Apa aku harus bawa mobil dulu? Ya kamu balik dulu sana bawa mobil kamu. Ya udah deh sebentar, kamu tunggu sini dulu ya. Ya buruan loh, jangan pakai lama. Udah, itu kamu gak lihat tembangnya? Oh ya 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 deh deh ya ya ya, keburu semakin siang panas. Aku duduk di sini ya. Atau aku aja yang nyetir? Jangan jangan jangan, nanti mobil aku jadi nyungsep kayak mobil kamu lagi. Ya udah deh. Tapi nggak apa-apa deh Dis, kalau misalnya kamu nyoba bawa mobilnya. Asik, makasih ya Asep. Ini kamu mau kemana sih? Aku mau ngajakin kamu buat beli skincare aku udah habis Asep. Oh ya udah deh, boleh-boleh tuh, kayaknya seru. Wah tuh kan, kamu bisa gak bawa mobilnya? Mobil aku penyok nih nanti. Bisa. Kamu jangan banyak ngomong makanya, biar aku fokus nih. Ya udah, jangan ngebut-ngebut. Oke Asep. Belok. Ngapain belok? Mau ke rumah aku? Ya kamu beloknya pelan-pelan. Lihat aja Asep, nih aku bisa ngebut. Ngeng. Pelan-pelan, Tista. Apa sih Asep? Aku bisa bawa mobil ya. Ya udah, beloknya pelan-pelan nah. Ah! Kamu nih bisa lihat enggak sih? Tuh kan Tista orangnya marah tuh. Ya, nih aku belok dulu deh. Gimana sih cara beloknya? Tista, udah aku aja sih nih bawa mobil. Aku bisa bawa mobilnya. Nih lihat kan, udah bener lagi jalannya. Ya udah pelan-pelan aja Dis, aku yang mabok nanti. Ya udah sih Asep, sebentar lah. Dita. Apa sih Asep? Aku udah di sini. Pelan-pelan aja bawa mobilnya. Ya. Kamu bawel banget. Ayo temenin aku. Ya, sabar dong. Mana ya? Biasanya skincare di rak ini deh. Kenapa? Kok jadi gak ada? Aku kesel banget. Kamu kenapa, Dista? Aku kesel banget. Skincare yang biasa aku beli di sini gak ada. Gimana nih? Nanti aku cuci mukanya pakai apa? Kamu gak cuci muka juga tetap cantik kok, Dista. Kamu bisa aja. Misi-misi, Asep.
aku mau nanya dulu. Ini sih. Halo, ada yang bisa dibantu? Halo kak, aku mau beli skincare yang biasa dilirak itu kok nggak ada ya? Apa emang lagi kosong? Oh iya kak, lagi kosong. Kebetulan kita bakal restock lagi di bulan depan. Hah, bulan depan? Ya bener aja, nanti bokaku jadi kusam. Iya kak, maaf sekali, kakak bisa coba ke toko yang lainnya. Gimana nih? Asep, di toko ini gak ada skincare, gimana nih? Kalau misalnya aku gak pakai skincare, nanti muka aku jadi kusam. Ya udah kan masih ada air. Nah, ya udah kan kamu masih punya air di kamar mandi. Ya gak gitu Asep, mas aku cuci muka cuma pakai air doang, ya gak bersih dong. Ya udah Dis, kita cari aja ke tempat lain. Ya udah deh, aku mau beli yang lain aja. Kamu haus enggak? Haus sih. Ya udah deh. Makasih ya Dista minumannya. Udah enggak apa-apa, Sep. Makasih juga ya udah nemenin aku. Terus abis ini kita mau kemana? Kamu jadi enggak mau cari skincare di tempat lain? Boleh deh. Ya udah aku ambil mobilnya dulu ya. Sep, kok tiba-tiba mobil kamu jadi berubah? Perasaan tadi mobil kamu lagi di sini. Kok jadi mobil ini? Iya, tadi mobil aku tuh agak sedikit kempes bannya, makanya tadi aku nelpon papi aku dulu. Kamu gak apa-apa kan pakai mobil ini? Yaudah deh. Tapi mobil kamu yang ini lucu juga, Sep, warna pink. Cocok nih sama baju aku sebab warna pink hari ini. Iya kan, kamu jadi pulang apa mau ke toko cari skincare lagi? Aku pulang aja deh, aku capek, Sep. Yaudah deh, aku belok ya. Iya. Lagian rumah kamu dekat, ngapain coba pakai mobil? Yang gimana ya, aku gak bisa panas-panas Asep. Kamu kan tahu sendiri, aku gak suka panas-panas. Yaudah deh. Nah, udah nyampe nih. Oke, makasih Asep. Udah, kamu pulang aja sana. Bye-bye. Yaudah deh, aku balik ya. Dah. Ih, aneh-aneh aja si Asep. Padahal si Asep rumahnya cuma di sebelah aku. Miau, maaf ya miau, aku tinggal tadi. Aduh guys, aku capek dan lelah hari ini. Walaupun hari ini kegiatan aku cuma mencari skincare ya. Aduh guys, aku sudah lelah, letih, lesu, dan saatnya aku harus tidur ya guys ya. Soalnya walaupun kegiatan aku hari ini beli skincare, aku tuh tadi nyetir mobil guys, dan ternyata nyetir mobil tuh melelahkan. Oke guys, jadi cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.